Hai, salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Kali ini saya akan membuat kuah bakso yang gampang banget dan membuat bakso instan. Sekarang nggak perlu bikin bakso yang ribet, bikin yang gampang, cepat, dalam waktu kurang dari 5 menit sudah makan bakso dengan nikmat. Sebelumnya kita panaskan air, panaskan sampai setengah mendidih seperti ini. Tidak perlu terlalu banyak dulu ya, nanti soalnya takutnya mengembang pentolnya. Setelah setengah mendidih seperti ini, kita masukkan bakso instannya tadi yang sudah disediakan. Kita masukkan sekitar, terserah mau berapa, yang penting jangan terlalu banyak, takut airnya meluap setelah mendidih. Kita rebus baksonya ini sampai keluar kaldunya ya, karena di bakso ini sudah ada kaldunya, jadi pas banget untuk digunakan tanpa harus beli tetelan atau daging-daging yang lainnya. Setelah sudah semua masuk, kita tutup kembali, kita tunggu sampai baksonya mendidih. Setelah sudah mendidih seperti ini, kita kasih bumbu-bumbu pelengkap ya. Kita masukkan 1 sachet bumbu bakso seperti ini, kuah bakso. Kita masukkan sesuai selera, jangan terlalu banyak. Yang ditakutkan kalau terlalu banyak bakso, nanti dia keluar akan seperti ini kalau jika sudah mendidih. Kita aduk dulu, kita cicipi apakah sudah pas rasanya. Di bumbu kuah bakso ini sudah ada bumbunya ya, bermacam-macam, enak banget, nggak perlu terlalu menambahkan apapun. Di sini sudah ada bawang putih goreng, ada lada, ada merica, semuanya udah lengkap, tinggal kita tuang aja. Ini saya tambahkan gula ya biar gurih, terus tambahkan merica sedikit, lada putih sedikit saja, nggak usah terlalu banyak, untuk lengkap aja. Setelah itu saya tambahkan bawang goreng biar harum baunya, biar terasa sedap gitu dan gurih. Boleh dikasih bawang merah goreng, tapi saya suka bawang putih goreng. Dan sudah jadi, tinggal kita sajikan panas-panas begini, seger banget. Kita bisa bikin sambelnya dengan cara bawang merah dan bawang putih, sedikit garam dan sedikit gula, itu sudah enak banget. Bisa ditambahkan pelengkapnya daun bawang atau daun pre, boleh. Tapi karena saya untuk anak-anak, saya hanya pergunakan seperti ini. Terima kasih sudah menyaksikan channel saya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Biar saya semangat upload tiap hari dan tunggu giveaway dari saya. Seperti ini. Thank you, dah.